Selamat pagi semesta. Terima apa yang sudah terjadi. Ikhlaskan apa yang tidak bisa dirubah. Betulkan apa yang masih bisa diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Asti Arsat Official. Salam sehat semuanya. Selamat pagi. Hari ini, pagi ini ya, sekitar jam 10-an kayaknya. Saya tadi belanja ke pasar. Dan ini unboxing atau apa ya namanya? Ya sudah. Ini saya beli cabai rawit. Cabai rawitnya berapa ya tadi? Harga, saya mintanya harga 10.000. Ini harga 10.000. Bawang merah. Bawang merah. Saya beli bawang merah 1/4 17.000. 1 kilo 34 atau berapa tadi? Yang penting setengah kilo 17.000. Terus tadi saya beli bawang putih. Ini 4. Tapi ini satu kayaknya bagus deh. Bagus. 4 ini 5.000. Terus labu siam 2 4.000. Baru ini sayur 3 5.000 pok choy. Dan ini 5.000 juga daun jeruk. Daun jeruk 5.000. Ini termasuk mahal ini, daun jeruknya 5.000. Biasa saya beli segini itu 2.000. Nah tadi ya udah, halalkan saja. Nah selanjutnya tomat. Tomat 1 kilo. Kalau tomat saya mau alasin pakai tisu yang cuci ulang ini. Tomat ini 1 kilo tadi 7.000. Saya belinya 1 kilo. Nah, selanjutnya terong 1 kilo. Ini 1 kilo ya. Terong 1 kilo 10.000. 1, 2, 5, 7, 15. Ini 10.000. Lumayan banyak ya. Terus ini 1 biji ini timun makan 3.000. Jadi 3 9.000. Kalau di tempat lain ada satunya itu 5.000. Cuma ini kebetulan saya dapat yang masih seger-seger. Terus 3.001. Dan ini saya beli sayur matang. Karena saya tidak mau lagi masak. Buntil daun ubi sama daun. Ini 10.000. Beli sayur matang. Selanjutnya saya beli ikan, tapi ikannya ada dibersihkan. Nah ini tahu, saya beli tahu tadi. Ini 10.000, 2.004. Kalau di sini tahu
Mereka jualnya 2004. Saya belinya tadi harga 10.000. Kalau saya pokcoy ini saya suka makan mentah. Daripada dimasak, mending dilalap, enak. Ini tadi 5.000. Oh iya, bunda-bunda minyak sudah murah ya. Ini minyak saya tadi, suami saya ya, tadi Pak Su yang beli. Pak Su belinya 28 nih, tropical. Saya mau refill dulu minyaknya ya. Pas. Alhamdulillah ya, minyak sudah turun. Mau minyak apapun yang penting minyak kemasan, nggak perlu mereknya. Kita kan pakai minyaknya, bukan pakai mereknya ya. Nah, ini belanja apa ya, belanja mingguan? Bukan juga sih, saya kalau belanja cuma kalau habis baru saya belanja. Oh iya, saya mau ini si garam ke sini. Supaya nanti kalau misalnya kita mau goreng tidak perlu masukkan garam. Sudah ada garamnya. Nah, ini kita tutup dulu. Ini saya simpannya di freezer ya, daun jeruknya. Saya beli tadi ikan kembung. Ini ikannya masih segar, masih mengkilat. Ikan kembung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ekor, ini 20. Ini 6 ekor ikan kembung. Terus ini yang ikan kembung kecil-kecil. Dia berapa ya? Banyak segini 30.000. Ini 30.000. Terus tadi ini saya beli tuna, tapi tuna yang di iris-iris tipis. Terus Pak Su sudah potong-potong kecil. Saya mau masak rica-rica. Ini saya mau beri perasan jeruk dulu. Jeruk di kita itu begini. Ada jeruk nipis, tapi jeruk ini lebih murah dari jeruk nipis. Ini kalau di sini namanya lemon ikan katanya. Jadi kalau beli
pasti dapat jeruk ini. Kalau beli ikan dapat jeruk ini, kalau beli ikan di tukang sayur ya. Dapat hadiah jeruk. Namanya lemon ikan. Nah, ini sudah juga. Ini juga sudah. Ini saya mau masukkan dulu di sini. Nah, ini lagi. Jadi sekali makan ya, saya pisah-pisahin buat sekali makan. Ini saya mau berbagi. Saya tidak mau masak semua. Ini dia lauk yang saya beli hari ini. Ada berapa macam ya? 1, 2, 3. Ada 4 macam. Harganya Rp70.000. Dan semua belanjaan saya hari ini harganya Rp300.000. Dengan sayuran tadi. Juga dengan beras 10 kilo. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah klik video ini. Semoga kalian suka. Tetap sehat ya teman-teman, bunda-bunda. Stay healthy, stay positive, stay happy. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.